Leo, 45 títulos, el jugador más ganador de la historia, Lionel. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang bergelimang trofi dalam sepanjang karirnya. Lantas siapa di antara mereka yang memiliki koleksi gelar terbanyak saat ini? Cristiano! The greatest player in the history of Real Madrid, the finest goal scorer in the history of the Champions League. You are watching possibly the greatest footballer ever. Messi dan Ronaldo diragukan lagi adalah dua pemain terhebat pada generasinya. Mereka telah mencetak banyak gol dalam karirnya dan kerap menunjukkan momen yang luar biasa di atas lapangan. A brilliant run from Messi. Did he go all the way? Ronaldo turns into trouble. Brilliant footwork. Amazing goal. Oh. Messi. Saat ini Messi tengah bermain di Amerika Serikat bersama Inter Miami, sementara Ronaldo menjalani karir di Arab Saudi dengan Al Nassr. Pada tahun ini Messi berhasil menambah koleksi trofinya di pentas internasional. La Pulga berhasil memimpin Argentina meraih juara di ajang Copa America 2024. Sementara itu, Ronaldo masih menjadi andalan Portugal di Euro 2024. Namun Ronaldo gagal membawa Portugal berjaya karena mereka tersingkir di babak perempat final. Gelar juara itu juga membuat Messi menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak sepanjang sejarah sepak bola dengan raihan 45 gelar. Messi secara resmi melampaui koleksi mantan rekan setimnya di Barcelona, Dani Alves, yang mengumpulkan 44 trofi juara. Organización Inter Miami del señor Jorge Mas, este pequeño presente para ti, Leo. 45 títulos, el jugador más ganador de la historia, Lionel Messi. Untuk pemain yang pernah dikritik karena penampilannya di level internasional, Messi meresponnya dengan impresif. Dia kini memiliki dua gelar Copa America dan satu gelar Piala Dunia FIFA, serta memenangkan satu finalissima. Dari 45 trofi yang diraih Messi, 39 diantaranya diraih di level klub dan 6 bersama Argentina. Sebanyak 34 gelar, pemain berjuluk La Pulga ini berasal dari masa keemasannya di Barcelona. Kemudian, pemain yang kini menginjak usia 37 tahun itu juga memenangkan 4 gelar bersama Paris Saint-Germain dan 1 bersama klubnya sekarang Inter Miami. Sedangkan Cristiano Ronaldo juga sudah memenangkan segalanya, termasuk gelar juara Liga Inggris, Spanyol, dan Italia. Namun, pemain berusia 39 tahun itu belum berhasil untuk mendapatkan gelar juara bersama klub Arab Saudi yang dibelanya saat ini Al Nassr.
Ronaldo juga masih terpaut jauh trofinya dibandingkan Little Messi. CR7 cuma memiliki trofi sebanyak 35, terpaut 10 dari Lionel Messi. Ronaldo tampaknya mustahil untuk mengejar jumlah piala yang dimiliki La Pulga, mengingat usianya yang sudah tak muda lagi. هذه طريقة الإخراج والصورة لها مش تعدي بحث بعضها رونالدو. Lionel Messi meraih 8 Ballon d'Or, lebih banyak dibanding semua pemain di dunia. La Pulga juga sudah meraih 2 gelar penting bersama negaranya, Piala Dunia 2022 dan Copa America 2021 dan 2024. Pada level klub, Messi juga meraih banyak gelar. Mayoritas didapatkan bersama Barcelona, klub yang paling lama dia bela. Messi kini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Barcelona, 672, dan juga Argentina 109. Dalam daftar 25 pemain terbaik versi ESPN, Messi bahkan ditasbihkan sebagai nomor 1. Sedangkan Cristiano Ronaldo berada di bawah Lionel Messi di urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Messi tetap berada di atas Cristiano Ronaldo. Baik secara gelar maupun secara kemampuan, Messi jelas di atas pemain asal Portugal tersebut. Wasn't nominated last year, the first time since 2005, but he's back on the top spot of the podium 12 months later. 67th Ballon d'Or France Football, you are ahead of Erling Haaland and your former teammate Kylian Mbappé. What a magnificent trio it is. Leo? It's very heavy, 15 kilos. Kill finishing speed. In front of Erling Haaland and Kylian Mbappé, pardon. Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!